Suasana di sini kita bisa lihat gunungan, di sana bisa lihat sunrise, jadi indah men. You're independent cause you got my attention, my baby father. I see you in the club, you shooting down, I wanna make with you. I see you in the club, you shooting down, I wanna make with you. You're so beautiful. Halo, kita sekarang lagi di UKSW. Kita mau jalan ke gedung F. Mau ketemu sama teman-teman di sini. I'm the only man. You're not even a man. Oh, yang goreng. You're a boy. You are a man. Satya Wacana. Ini di ruangan apa? Enggak tahu ya. Saya tidak sempat lihat. Kita sedang melakukan foto session. Aku. Cedek nah. Ya, gue. Jauh langit kan tampil enggak bro? Lengkapku. You're so beautiful. Ya, what are you? Kita mau perjalanan ke Jogja, tujuannya Steep Pram. Let's check it out. Hati-hati di jalan. Dadah. Selain itu juga
kita sering sekali menghandle table manner course. Jangan kau pilih aku. Jangan kau tak sanggup. Dasar kamu wanita mula. Pembunuh, pemerkosa, pembunuh. Jangan. Laki-laki itu. Banyak celangku. Jadi mereka buat semacam kegiatan seni gitu. Terus mereka suruh buat tentang celangku gitu. Di sini tempatnya. Banyak. Sebenarnya kita memang idenya nantinya pengen di-display, cuman karena kita belum punya tempat khusus untuk di-display ya. Makanya karena ruangannya berantakan sekali tadinya kalau mau lihat masuk gitu. Ada yang mau pegang untuk diambil gambarnya? Gak mau. Ini salah satu karya dari anak-anak Stipram. Iya, cuman namanya Celangkung. Beberapa karya yang terbaru. Kondenya ditunjukkan di sini ada kondenya. Dia cewek. Ini juga punya konde. Kita habis melihat-lihat Stipram. Kita mau keluar sebentar, terus kita langsung menuju bis. Ada. Halo, kita mau. Halo Jogja. Terima kasih banyak buat kunjungannya. Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari teman-teman mahasiswa dari Macung ya. Mudah-mudahan hubungan kerjasama ini bisa dilanjutkan lebih lanjut. Tadi kalau tidak salah Ibu Melani sudah mempersiapkan beberapa draft MOU ya. Nanti mudah-mudahan ke depan. Dan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi di ruangan bahwa ketika kalian memilih konsentrasi pariwisata itu memang benar nggak ada salahnya. Karena pariwisata dari tahun ke tahun itu senantiasa selalu meningkat ya, artinya industri pariwisata itu nggak pernah ada habisnya ya gitu, dan satu-satunya industri di dunia yang memang nggak ada habisnya, artinya sustainable. Selama kalau menurut kami atau pandangan saya secara pribadi, selama di Jogja di sana ada Pantai Parang Tritis, sampai kapanpun masih akan menarik untuk dikunjungi oleh orang ya. Berbeda dengan seperti kayak migas ya, kalau setiap hari dibur, setiap hari di eksploitasi apa di eksplor ya hasil migasnya, itu akan ada habisnya ya. Tapi pariwisata itu tidak ada habisnya ya, mungkin itu nanti mudah-mudahan dari 30-an yang hadir di sini mungkin lebih banyak yang akan milih konsentrasi pariwisata daripada PR, karena di dalam pariwisata sudah ada PR begitu ya. Tony tetap direkam sini. Jadi tuh kita di sini. Jadi